dari kelompok presenter SD 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Hari ini saya ditemani oleh... Halo teman-teman, saya Octavia dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo teman-teman, saya Raisa dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo teman-teman, saya Galang dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo teman-teman, saya Angga dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo teman-teman, saya Nabila dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo teman-teman, saya Najwa dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo teman-teman, saya Dias dari kelompok presenter SDN 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Hari ini kalian akan ditemani bersama SD Negeri 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Nanti ada penampilan-penampilan dari sekolah kami. Wah, pasti bagus dong, karena mereka selalu rajin berlatih. Ibu, sejak kapan Ibu belajar agama? Baik, langsung Ibu jawab ya. Pertanyaannya sangat baik. Ibu belajar agama, seingat Ibu sih, sepertinya sejak dalam kandungan pun sudah dikenalkan bagaimana pentingnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau seingat Ibu belajar agama itu ketika Ibu umur, masih ingat kurang lebih 5 tahun, kelas 1 SD. Ibu, apakah Ibu bisa menyanyikan lagu Sunda atau Ngawi? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Sebagai orang Sunda, pasti nama kedah biasa nyanyi Sunda. Insya Allah,
Ibu Tiasa tuh nyanyi Sunda, Neng. Ibu, apakah saya bisa menjadi pemimpin? Luar biasa. Jawabannya pasti bisa. Jawabannya setiap manusia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Oleh karenanya, harus belajar yang rajin, belajar yang pinter, agar cita-cita ingin menjadi seorang pemimpin dapat tercapai. Ya? Baik, satu lagi. Ibu, apakah yang dimaksud dengan toleransi? Nah, ini ya. Kalian pernah mendengar gak kata toleransi? Pernah ya. Toleransi itu adalah bagaimana kita, hablu minannas, sesama manusia, saling harga menghargai dari sisi nilai agama, dari sisi nilai budaya, sehingga sikap toleransi itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana bisa dipahami oleh semuanya? Bisa. Terima kasih atas waktunya ya, Ibu. Dan juga teman-teman, kita sudah banyak bersama Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar. Kami mau pamitan dulu ya teman-teman, sampai jumpa lagi dalam acara Ceria bersama SDN 3 Karya Mukti Kota Banjar, Jawa Barat. Hanya di Radar TV Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDN 3 Karya Mukti Kompak Kreatif Asik. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Baiklah, anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, kita akan sama-sama menyanyikan solawat kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian siap? Siap. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'an asyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman salaman ala sayyidina Muhammadin bilahitan halu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bi radaihuma hujud khawatihi wa yustas tulqamahu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
hakim tiada di kulima lurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apakah kalian cinta sama Rasulullah? Cinta. Kalau cinta sama Rasulullah, maka kita pun harus mengetahui sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin tahu sejarahnya? Ingin. Pengin tahu sejarahnya? Ingin. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Gusti Urang Sareya, Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenengan anak Quraisy bangsa na. Kamana Sayyid Abdullah ibu na Siti Aminah, tiba berkena di Mekah wengi Senin tahun gajah. Rabiul awal bulana tanggal ke-12 na, April bulan Masehi na tanggal ke-20 na, hari bilangan tahunna 500 cariyos na, 70 panang bina sarasa hiji punjungna. Siti Aminah mitau waktu sabar naga catur, ingat saya meninang kurdi bumi na burung mancur. Wabar saya koko terang, orok tos kenginya pitang, sejalir kengin nyipatan serta harus secengitang. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sudah tahu sejarah Rasulullah? Sudah tahu? Sudah. Oke. Bapak ingin tanya, apakah kalian tahu nama-nama anak Nabi? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Kalau tahu, kita nyanyikan bersama-sama. Siap? Siap. 1, 2, mulai. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kultum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Sekali dari anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kultum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum belajar, kita jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, duduk siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dam. Dan 3 karya mukti kompak kreatif asik. Apakah kalian ingin sukses? Insya Allah kami ingin sukses. Apa prinsip kesuksesan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Jika orang lain masih tidur, maka saya sudah bangun. Jika orang lain baru bangun, maka saya sudah berdiri. Jika orang lain baru berdiri, maka saya sudah berjalan. Jika orang lain baru berjalan, maka saya sudah berlari. Jika orang lain baru berlari, maka saya sudah berlari.
Jika orang lain baru terbang, maka saya sudah sampai. Jika orang lain baru sampai, maka saya sudah sukses. Jika orang lain baru sukses, maka saya sudah rendah hati. Dam darananda. Mudah-mudahan anak sekalian semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Anak-anak yang sukses di masa depannya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usup, Kepala Sekolah UPTD SDN 3 Karya Mukti. Adapun visi sekolah, terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Misi yang kami emban, yang pertama, memperkokoh keimanan dan ketakwaan seluruh warga sekolah, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan partisipatif. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya seluruh warga sekolah. Yang keempat, melaksanakan ketertiban, disiplin, dan budaya lingkungan. Adapun guru yang ada di UPTD SDN 3 Karya Mukti, semuanya ada 8 orang, yang 6 orang PNS, dan yang 2 orang adalah tenaga honorer. Bangunan yang kami punya semuanya ada 6 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruangan kantor guru dan kepala sekolah. Program yang kami unggulkan yaitu yang pertama kesenian daerah berupa seni degung, yang kedua adalah keagamaan. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kami raih dari berbagai macam perlombaan yang diperoleh oleh UPTD SDN 3 Karya Mukti. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Ditutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman penampilan dari SDN Negeri 3 Karya Mukti, Kota Banjar, Jawa Barat. Wah, ayam, udah habis nih teman-teman. Oh iya, tak kerasa ya. Kita berpamitan dulu ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi.